persoalan covid18 di kota Cimahi tepika Puerbo nga Jawol De satu tas muunggul klaser Pondok pasantren 17 santri ka konfirmasi positif lianti isolasi Mandiri kobongna piken sahalaan ditutup pike netek Sume Barna covid18. salah sahji tulisan din papan penguguman dittapelken di Nager Bank Pondok Pasantren Baitul Iza di kota Cimahi. jero 2 poie Kato Pernaken eta Pon PST ditutup tur ten4 tamu ti luar. Kegiatan Pon PG diwaesanan satu tas ke konfirmasi 17 santri anu dicendekan positifCOI18. Kayaan pondok tembong tisen tur ukur ayah petugas keamanan internal serta pengurus yayasan. Sejumlah media anu ngalakonan konfirmasi ukur diizinan di luar gerbang. Dumasar karena keterangan awal anu konfirmasi kasus positif di etap pondok pasantren asalna ti dua orang santri anu gering tuluy nyorang swab tes di puskesmas tur hasil na positif. hasir treking tatapana copin 18 di papada santri T asal nantiti tamu anu datang di salwar daerah anu-asub karena zona merah copi 18 Kiwari sakumna santricin deken positif geus ngalakonan isolasi Mandiri di lingkungan Ponpes lantaran asup karena kategori orang tanpa gejala mau nabi kemarin bukan tamu mungkin orang dari satu daerah yang memang terkonfirmasi juga daerah merah masuk dua ribu orang nyebar ke sekarang sudah diisolasi di isolasi mandiri karena kebetulan kamarnya banyak ya. dua santri yang mengeluh itu apa pilek gitu ya terus tes di puskesmas puskesmas kemudian di puskesmas Eta pondok pesantren teh biasana nampung opat ratus santri tur di tempat di sawatara rohangan asrama. diantisolasi isolasi, antisipasi jengarekepan protokol kesehatan, kesdilakonan pihak ponpes, sanajan kitu, aktivitas di lingkungan masyarakat sabuderen ponpes masih tembong normal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.